Seekor ular berukuran jumbo masuk ke wilayah pemukiman warga. Bahkan, ular berjenis piton itu diketahui berada di plafon rumah warga dan harus dievakuasi dari atap rumah, Senin, 19 Juni 2023. Ular tersebut muncul di plafon rumah milik Saros, warga Dusun Tegalombowetan RT 01 RW 9, Kelurahan Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro. Ular itu awalnya diketahui oleh anak pemilik rumah. Evakuasi ular itu dilakukan lewat atap rumah warga. Sejumlah petugas Dati Damkar naik ke atas atap setelah sebelumnya ada petugas yang masuk ke plafon rumah mencari posisi reptil tersebut. Ular yang tadinya ada di plafon kemudian berhasil diangkat. Tiga petugas berupaya memasukkan ular yang terus bergeliat ke dalam karung. Ular tersebut selanjutnya diserahkan ke pecinta reptil. Anak konda lur.